pendukung harapan yang mengundi saya dikata, you must guarantee. You dapat bagi jaminan di depan orang sebelum kempen akhir bahwa you will fight for good governance. KJA akan bersuara menentang rasuah dan salah guna kuasa. Jadi pada malam ini tuan-tuan, saya bagi jaminan, bukan hanya orang Pakatan Harapan boleh buat tuan-tuan. Kalau ada penyelewengan rasuah salah guna kuasa, saya orang pertama tak kisah rasa pun. Saya ambil suara orang Sungai Buloh, saya akan tentang habis-habisan. Saya akan bersuara dan saya lawan tuan-tuan. Dan malam ini saya nak bagi jaminan, seperti mana PM cakap semalam, saya apabila PM cakap tak ada sambung baca. Ya, Dato' Sri Ismail Sabri cakap, saya mulai pada malam ini. Kerajaan Barisan Nasional, jika kita menang pada hari Sabtu nanti, saya kalau jadi menteri nanti tolongan, saya akan pastikan tiada langsung campur tangan dalam mana-mana kes di mahkamah, kes rasuah ataupun penyelewengan. Bayangi itu bukan macam parti lain menang gugurkan semua kes itu. Kalau kes dah mula, jalan. Kalau kes dah ada di mahkamah, teruskan dengan perbicaraan. Tuan-tuan, you are with me? You are with me? Eva, you are with me? You orang kuat bosku. Suara dari rakyat ni, mereka nak dapat jaminan bahawa UMNO berubah dan UMNO akan menentang rasuah dan UMNO akan menentang penyelewengan. Saya yang wakili Sungai Buloh ini, saya berikrar pada malam ini insyaAllah saya akan pastikan kerajaan kita bebas penyelewengan rasuah dan salam bebas. Tidak langsung ada usaha untuk menggugurkan kes. Tidak langsung ada usaha untuk campur tangan dalam proses kehakiman. Kalau tidak, rakyat meluat nanti tuan-tuan. Rakyat marah nanti tuan-tuan. Sebab tidak adil untuk semua. Curi sikit, hantar ke penjara. Curi banyak, digugurkan kes. Tak boleh. Kita kena fair kepada semua tuan-tuan. Saya bawa suara orang Sungai Buloh untuk menentang rasuah dan salah guna kuasa tuan-tuan, insyaAllah.